Siap Neng, siap. Siap kemana? Siap tidur? Yuk. Ya maksudnya kan karena waktu sudah larut malam, dikarenakan mohon maaf Pak Lurah, ini waktu sudah menunjukkan pukul 23:12 waktu Indonesia bagian Sukawangi jamaah. Karena hidup tanpa iman tidak akan terarah, hidup tanpa ilmu tidak akan terasa mudah, hidup tanpa seni akan hampa rasanya, dan hidup tanpa kamu bagaikan cinta bertepuk sebelah tangan. Punten lain kawe ceweknya. Abdi mah normal keneh, punten Bu. 2011 bulan ibadah haji sudah berjanji demi Allah. Wallahi catat wauna huruf kosam. Demi Allah harita balik ti Mekah ge abah abdi mah tos janji moal wantun-wantun deui ngahareuyan awewe. Nu kolot. Mengora mikir lah. Cing jahe, wae budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Al-Fatihi lima ugliq wal-khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fatahu ya alim amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fil qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qa'idin jamaah Ketika jamaah dipanggil, pas jamaah disauran kompak ngawar ui. Tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga cek orang Sunda mah tedi nyana-nyana. Luar biasa palurah jamaah yang hadir malam hari ini. Setelah A'a Niko perhatikan Uyos tegedah diprotes aja. Jamaah ibu-ibu kalau mendengar nama Mas Niko pasti ingat dengan sosok mantan suami Starla yang diceritakan di sinetron Cinta Setelah Cinta Rumah Tangga. Starla dan Niko berantakan alias acak-acakan dikarenakan ada orang ketiga yang biasa disebut pelakor yang bernama Apal KB. Nah, coba tolong untuk santriwati yang duduk di belakang sana mandangnya biasa aja keles, gak usah lebay begitu. Jujur Besti, sebetulnya ini Suhendra ceramah agak sedikit kurang percaya diri.
the velvet. Kalau seandainya melihat para masyayikh, para ulama duduk di bawah sementara AA berada di atas panggung yang begitu megah. Jadi sejenak saja nanti ketika ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, walaupun mungkin suaranya sudah mulai terengah-engah, Pak, dikarenakan jadwal yang Masya Allah terlalu padat, otomatis kurang istirahat. Siap, Neng, siap. Siap kemana? Siap tidur? Yuk. Ya maksudnya kan karena waktu sudah larut malam, dikarenakan mohon maaf Pak Lurah, ini waktu sudah menunjukkan pukul 23:12 waktu Indonesia bagian Sukawangi jamaah. Jadi mohon nanti ketika ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan jamaah, ketika lisan mengucapkan kalimat thayyibah Allah, maka jawabannya agar terdengar komunikatif. Bukan salah Besti, itu hanya pertanyaan jebakan. Karena hidup tanpa iman tidak akan terarah. Hidup tanpa ilmu tidak akan terasa mudah. Hidup tanpa seni akan hampa rasanya. Dan hidup tanpa kamu bagaikan cinta bertepuk sebelah tangan. Punten lain gawe ceweknya. Abdi mah normal keneh, punten Bu. 2011 ulang ibadah haji sudah berjanji demi Allah. Wallahi catat wauna huruf kosam. Demi Allah harita balik di Mekah ge abah abdi mah tos janji moal wantun wantun deui ngahareuyan awewe nu kolot. Mengora mikir heula. Cing sihai wae budak. Sebi pun ten operator abang tukang son di pasihan eho saketikan ehoannya nya guys, ketika lo tadi ngejawab, jawaban kalian bukan salah karena kurang fokus, otomatis jawabannya terdengar kurang teliti. Bismillahirrahmanirrahim.
Terlalu polos, pakai seni sikit. Ceramah di Karawang, panyawat tengap makam budaya. Karena ayah juga katanya, lihat berita di mana TV, ayah juga katanya, Panura, sekarang COVID ada varian baru namanya Kraken. Ayah katanya, lihat berita COVID, what is the meaning COVID? Ma, apa tuh COVID? Kamari 2 tahun lebih. Menyatu apalah. Kosong pitwitin. Terus sekali itu na asal des lemah COVID. Ayah dari PSBB. Kepanjangan tina. Pekerja seni. Bangkrut bersama. Iya. Tukang sonjok dari batal-batal ke. Termasuk kumaliku memanggil. Jamaah. Apunten kepada jamaah sadayana satu acan ye AA Suhendra nerasken kana ceramah agama. Ye jamaah kumaha kabarna dararapan sadayana. Dararapan. Asyik. Alhamdulillah dararapan sadayana mah nuhun. Naonana. Abdi. Asyik alhamdulillah dama ngawak mah. Wayah nawe na engap mah. Naonana. Candahar kumakedeung we. Da kita naikeun dahar mah cenah keetos turun ceramah. Hiji-hiji atuh nanya teh mani pusing nembalanana. Naonana. Udud, esok sampurna milai udud mah. Lain jeung si Eceul di tukang. Oh, nu nanya si Ustaz. Curhat ibu. Hadratul mukarramin wal mutaramin para alimil ulama, para kiai, para ajengan, dewan asatid wal asatidah, para sepa ingkang sepulan istiqomah dina masalah ibadah. Mari jamaah kita doakan para orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita, guru-guru kita yang pertama al-mukarram, Bapak Kiai Haji Nana Mulyana SAGMM selaku Ketua Yayasan YPI Miftahul Ulum. Juga tidak lupa al-mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Ghafar selaku pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Sohibul Wasilah, pengundang al-mukarram Bapak Ustaz Yadi Hidayatullah Sarjana Hukum. Wih. Padahal kau tulisanana. Dan al-mukarram al-Ustaz Ceceng beserta guru-guru yang lain. Mudah-mudahan jamaah, mari kita doakan guru-guru kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan nikmat sehat wal afiat, diberikan nikmat panjang umur, barokah kehidupannya, sakinah keluarganya, soleda
dan solehah keturunannya. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesabaran di dalam memanfaatkan ilmu agamanya, sehingga kita yang rajin datang ke majelis taklim diberikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga tidak lupa yang hormati kepada aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, wabil khusus Bapak Bupati Kabupaten Bogor yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini diwakilkan oleh Bapak Kepala Desa setempat. Itu jauh amat sih. Beserta staf jajarannya, mudah-mudahan Pak Lurah desa kita tercintai senantiasa dijadikan desa yang barokah. Masyarakatnya makmur, tanahnya subur, badatun taibatun warabun gafur, gemari palo jinawi toto tentrem kertor harjo. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga tidak lupa yang saya hormati kepada hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan ibu pertiwi, santriwan santriwati, nini-nini, aki-aki, numontok, nudenok, nudekok, pokona, kum sarayana, tidak terkecuali. Mudah-mudahan bapak ibu jamaah, insya Allah niat ikhlas karena Allah, jauh dicucuk anggang di tiang, semoga apa yang kita kerjakan malam hari ini, Allah jadikan sebagai amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Anjay, saya lupa nggak boleh ngomong anjay. Nanti dipidana hukum 5 tahun penjara. Temenang, sebab hukum nun mati bertemu jim huruf disebut ikhfa. Jadi dibacanya samar. Temenang anjay. Jadi anjay. Tang dikaprokan cicing sih lain manuk capati. Jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucap syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tentunya bersyukur di malam hari yang indah ini. Alhamdulillah jamaah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, masih diberikan nikmat panjang umur, dipasihan nikmat jajak waringkas, terutama diberikan dua nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Cuman mohon maaf kepada para sepuh, kepada para kiai setempat, kepada para ulama setempat, hapunten sanes aasuhendra bade memagahan wajai kemeri. Untan milih ayah sapari jamaah ibu-ibu naroskeun ari eta penceramah ngora-ngora make gamis jika orang Arab, orang mana sih? Abdi linggih di Tirta Jaya Karawang. Jadi Karawang na ibu bagian pesisir di daerah pantai. Lamun abdi ngangge gamis, ngangge sinjang, punten sanes pang kiaina, sanes pang ustadna, da imat di bangsa ukur aksesoris pak. Jantan supados abdi ceramah, teras aya nu ngarekam, lebet ka YouTube supados katingali panjang nutupan aurat. Sebab teu mungkin abdi ceramah ngangge celana kolor. Bilih aya nu teu acan apal nami abdi, saleresna tos aya dipayun sadaya para jamaah. Sudah ada di depan terpampang di hadapan para jamaah. Jadi jujur kalau dipanggil kiai, demi Allah saya belum pantas dipanggil kiai. Tapi mudah-mudahan jadi doa. Disebab ustadznya bapak ibu masalah ampun paralun jauh sekali dari harapan. Jadi biasa di Karawang suka dipanggil A.A. Suhendra. Masalah haji ini urusan ibadah. A.A. Suhendra. Saha cina neng? A.A. Suhendra. Firdaus si ahla. Wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubata wa firdunubi. Fa innaka ghafirul dzambil adzimi, biasa dipanggil Aa. Cuman kade eceung manggil Aa ulah lebay nya. Esok aya ibu-ibu ceramah, begitu turun selesai ceramah Aa Suhendra dipanggil sama jamaah ibu-ibu minta selfie, manggil Aa lebay, kocil manukeur muriang. Enggak usah begitu ya. Nanti suaminya cemburu, catat, kecuali janda. Cicing siapa? Tidak panjang lebar yang akan dibahas malam hari ini, dikarenakan insya Allah nanti jam 1 AA sudah harus meluncur ke acara yang kedua. Jadi pada teras ngaos punten Pak Kiai, kamana lamun telepat mah tadi alamat tante di Cikasur, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cipalangkatan. Jadi mau bisa peting-peting tinggi. Pak.
Ini bahkan malam hari ini, masya Allah, luar biasa acara malam hari ini. Ternyata ini segenap para panitia menyediakan beberapa kamera ini, masya Allah. Karena memang ternyata setelah dipantau, ini salah satu kru dari stasiun televisi swasta di Jakarta, ya kalau tidak salah tadi mendengar informasinya dari Indosayur, jemaah. Kiwe gelis neng kasep jang yeh gangukun. Asu Hendra ti bangsa ukur tiasa masihan motivasi ke araran jenda bahulake aage bari jentelami kantos ngalaman di pasantren di pondok bahulake di pondoknya di pondok pasantren kadek lain di pondok paso. Emut kacariosan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kejar target jam 12 harus sudah beres, jam 12 harus sudah selesai. Dau Rasul, jamaah tolong siapkan telinganya, bersihkan hatinya, konsentrasikan pikirannya. Insya Allah kasep, dimana engkin jamaah ibu-ibu, wih di pangaosan dugi ke bumi, nyandak ilmu anuman, manjur ger diri jeng keluarga urang. Gitu. Tuhnya gede amat si Ece itu mah, eh meni salah baik gak jawab. Ini langsung doyang ke pembaturan yang gece lah, teman-teman tuh yang ditembalin ke salah malulu. Ya, gede ambak gece. Awas, manusia tempat salah dan lupa. Al-insanu mahalul hoto wal forget. Manusia tempat salah dan lupa. Jadi wayah na ibu kade. Jadi jalmimat lo sok babari, egois. Egois ah, jadi jenuh salah wayah gak jawab. Tak cekap di api sakitu, mugi-mugi sing aya manfaatna. Naon anu tadi dijelaskan, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Hah? Koncar. Koncar ya? Aduh, iya. Suka lupa ingatan kalau belum ngopi. Aduh, masalah biasa panitia lah burung pelatuk di atas awan liatnya bawa buntelan. Jujur panitia sebetulnya di mata udah ngantuk kagak ketahan. Ya kalau bisa tolong bikinin kopi yang agak kentelan. Lupa nah cairannya punten kopi nama bebas nu penting gudai. Lupa pamentana ya masalah. Puntennya ya salah selama hari leutin mah tos cekap lah bari jeung aya sabotol aqua sareng sagala cai hanet hatur nuhun tadi nyajang kasepnya anu parantos masihan cai sing barokah ilmu manfaat dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Dau Rasul jamaah secara runduh juga santuy ya santuy. Dina seni baca Al-Qur'an mah ieu teh naonna teh laguna teh lagu kros. Aya bayati, aya hizaz, aya ros, nehawan, jiharkah, soba, ejeng, sika. Itu 7 lagu pokok dalam seni bacaan Qur'an. Makanya zainul Qur'an bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang indah dan merdu. Jang tadi ningali dua ustad kori-kori sararai swantena hayang tegaduh swanten kos gitu. Nah, lamun jam 12 peting tesok seueur ngibunkeun cai aku aya buka botolna simpan we geus ditatiis nya terus leuteut tah bade salat subuh teh leuteut ah cenah teh alus keneh wae gampil. Kedah kreatif ibu-ibu nak sok sadiakeun namun tangari ereng-erengan teh siki kadongdong. Tarian ku benang. Telek. Ya, tak pelepah di corona digere-gere. Sama panjang budak napasna. Bahkan mau ngapan doi saking ku panjang-panjang. Baik.
Jadi hidup ini dengan seni terasa indah. Tak aja gitu diajar ge supados ibu ayah bakat kana swanten sok lamun misalkan teh caroge ieu miwarang ka eceuk teh uih ti pademelan uih di calan caroge na miwarang ka istrina hoyong kopi umpamana sok bagitu nyai pangdamelkeun kopi atu akang taros ku istrina ngangge seni kopi caroge teh cek salakina teh bebas mah nya kopi naon we hanya besing hayang luar oh ngomong kubro jadi ayah sabar golongan tilu golongan yang kehulunan jannah lumo bisa asup kasur. Jadi kata Nabi ada tiga golongan manusia yang tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berapa celacet? Ece, beli tanya ece, cuci ngalah. Berapa celacet? Ilu. Abang kamera, saya mohon maaf ya, ceramahnya kadang duduk, kadang berdiri, mohon maaf ya. Baik, supaya gawe nas ya. Kan kade ece lamun ngarekam video ceramah kade hiji ulah dipotong-potong video ceramahna nu kadua kade ulah bari seserian. Isok aya ibu-ibu jamaah ngarekam video ceramah Asuh Hendra tapi bari seserian. Akhirna hasilna teu stabil, teu maksimal. Demi Allah, aslina. Aslina. Jadi hasilna teh goyang-goyang banget kuingna eueuhan ceuk. Begitu diputer, diplay videona ieu aya panceramah di Karawang, begitu diputer videona keur kikieun banget ieu. Bentar ya, disebut tukang kamera punten lain kameramen. Sebab jujur aman nepikeun ka peuting ayeuna can pernah ngadenge tukang baso disebut basomen. Ece, tilu golongan. Beraha cenah Bu? Tilu, tilu naon ceuk? Golongan naon Bu? Golongan tilu. Jadi tilu golongan jalma nu moal bakal bisa asup ka surga. Sabarangnya Suhendra ceramah di hiji lembur. Ngaran lempurna teh papakan Tasik Desa Sukawangi kitu kaayaanna. Ieu jamaah katingali peuting anu sakieu kompak hempak perpayaksana jauh dicucuk anggang di teang. Jujur abdi mata can apa sarang palurah. Nu tadina saurna teh parulah teh atos sambutan ka warga masyarakatna nu katida singkat padat jelasna palurah anu bageur. Bapak lurah anu bageur anu kaseh anu mana atuh gerak kapayunan palurah. Abdi hoyong ngapal hoyong terang sareng palurah anu bageur anu sayang anu kaseh patuh gerak kapayunan. Palurah engkang kapayunan. Palurah atuh anu mana. Gelak. Aya respon teh ya. Ayo merespon mun aruh lolong sora tah tong diteruskeun. Besok anehna teh kitu, palurah punten ya ai lurah di abdi mah di Karawang mayoritas. Lamun aya hiburan teh geuning lamun keur aya jaipongan kitu wayang golek disebat ku sinden, sok weur we langsung nyawer lamun disebut. Giliran abdi mah begitu naik, begitu nyebut lurah anu mana, weur ki ih lurah. Atuh hayang ngarasakeun palurah pun tanabi teu acan apa detak kasrat namina di dieu palurah. Lamun emut ka palurah di hareup asa hareupeun di tukang asa tukangeun di kikir asa kikireun
aduh anak ieu. Aku maaf. Kelaya, kelaya jika nak mikir-mikir kene mas. Lain ngarep kelahnya cenaya. Itu saat namun isi mabias titipkan mereka anak buah nara. Suhendra, mau tiasa ngabahas Isra Mi'raj, dan insya Allah di kaping hiji sasi Rojab dugi ayeuna Saban, insya Allah tos arana pasaraya. Heta penting ayeuna aya ibu-ibu, jadi ibu-ibu nate koloteng ngorateng teu koloteng teu naros ka Suhendra bari ngagoroan teh kieu. Ya kunaon eceuk teh tadi ngagoroan wae ka kaula nyalukan wae ka pijigan nu panasara. Ih, Jang. Cengkom teh mani panasaran. Aya cengkom dieu. Aya. Nya cengkom nami aslina mah Komariah kan sok disebut cengkom. Amun aya mah gentos wae atuh ku ceunung. Nya namina mah Ceunu Hasanah ngan sok dipanggil Ceunu wae. Alhamdulillah Hasanah. MC ya. MC Master of Ceremony. Adanya nya beli bakwan. Subhanallah MC-nya terlihat begitu menawan. Beli bakwannya di kota Matraman bukan hanya menawan tapi insya Allah menjadi MC yang beriman. Dengan kepas ya soraya sekarang kopi mandin aja. Jika katot kaca ya soraya. Mertin lah. Yuppe. Ya. Cicik tak bisa seri aja. Balik juga nama gada sedikit. Lamun cengkom maya cenung aya sugan ganti ku ceneng sih. Punten aya dini ceneng sih. Aya. Kunu rada kolotan sugan mana. Aya keneh wae. Ma Ijah. Ma Odah. Ma Akem. Ma Inti. Febri. Dewi. Siti. Nui. Asep. Ade. Jejen. Mudah-mudahan namina tadi disebatkan sing jantan ahli surga. Kunaraya kabe masukan ganti kuce sarboa. Moal aya dijamin ai sarboa kepanjangan tina salasar bojeng jumaah disingkat jadi sarboa. Jang Endra. Menikan deng sia teh ngagerem wae tat. Nyalain kitu. Ieu aja dongkap pungge aya sarang saha kan. Yang salaki aja anak aja genungkung sudi bawa peting ayeuna. Rek naon tujuanana? Nyarek hadir kalaya niat ikhlas karena Allah. Ece teh hoyong kenging karetuan ti Allah. Enging ilmu manfaat sarang barokat dunia akhirat gitu jang. Ya ece peting ayeuna teh jang. Dakal rasan anak ece teh aya di pasantren jang. Sedih samana ningali anak ece teh ayeuna. Budak teh kena penyakit hate jang. Anak ece teh barudug. Keun bae kasep. Keun bae sarua agi baheula kitu. Jadi imam ti jaman baheula keur masantren balangsak nepikeun kaena balangsak kana ge bersyukur. Nyaira senang atuh balangsak terus. Nu mana si Jahir? Tilu golongan manusia
manusia nu bakal moal bisa asup ka surga kitu kaayana. Bindas dikersa hiang cuma barang sabarang harita teh sarboah ngobrol jeung Aa Suhendra kadongkapan hiji raja, raja nu gagah pertentang awak cangkung badag kumis paplang boga ilmu aji rawarontek jeung aji pancasona. Icing men, yes, ciri khas salah sahiji seni Sunda ya. Kumargi Aa Suhendra aslina emang ti Syam, Syam, negeri Syam, Sambo kajero. Jadi ti pisang Sambo kajero tambak sumur kaditunanya. Kade, numana si jan? Iye. Ngalet-ngalet nyatang pinang iya jamaah nusak iya seerna peti ngayona biki kede iya angin biki tiis biki engap iya sorak biki hayang buru-buru turun hayang buru-buru ngesa nu penting ker aama beres ngesi acara nu penting nyandak am ampunan tikus di Allah ece amplop boy ece ngerakun amplop nomor sekian amplop lah ngomong usina ngerakun harapun santri usina ngaji mah ngaji weh keneta mula di pikiran bayar luka hiji satu ketuhanan yang maha esa catat hah nah jadi kapan Pancasila ya aduh iya punten dilap jangannya iya wayang lah ya sudah jamaah sebelum AA melanjutkan ceramah agama kita lanjutkan setelah iklan yang satu ini. Nikmat kopinya masalah ngaji manggis gudang nah iya dan di pasantren lah kalau aku yang menopeng topeng akhirat lah nu mana si Jang Hendra tilu golongan manusia nu bakal mau bisa asup ke surga daurasul nu kahiji Jang catat baik-baik Allah itu telah
dalam ritonya kedua orang tua, Kamakola, Caca Handika, Vi Kaseti dan Duti. Vi harpu jarin, Kaseti majrun di Vi. Walamatu jarehi kasratun dohiratun pe akhirhi. Bahala kitu ker diajar ngurab di pondok. Ngirab. Ngurab makalemokan. Kata Bang Caca dalam zairnya. Hei manusia. Lagu sah? Oma. Kita meniara apa karena laguan mah. Abdi mah ngetes doang maksudnya. Ternyata ibu-ibu jamaah penggemar Bang Haji. Masya Allah. Lain Caca sih Ustaz ya sama Oma. Bagus. Di sini letak kesalahan Ustaz. Ustaz juga manusia. Kalau ada salah ingatkan. Tad etama lain Caca, etama lagu Oma saya. Berarti ibu masih memperhatikan ceramah malam hari ini. Kata Bang Haji. Coba suaranya dikondisikan. Nada yang terpenting. Masya Allah. Nah. Hei manusia, neng tekudu tararatatata. Sebab saya mau personil, jujur. Aslinya tekudu tararatatata tekudu. Ya, tekudu tekudu. Kenbaik, kenbaik. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Memang begitu singkat kehidupan ini. Alhamdulillah. Namun terkadang di setiap napas-napas kehidupan, Bang Haji pun sama tidak akan lepas dari ujian. Kenapa suara ku tipe ini? Ada pengang. Tanuman kan kadek kaset kelis kurang kali sok anjir kayaknya di pasantren. Indung jeng bapak anjir. Coba kalian perhatikan, banyak para ayah yang sedang berjihad, banyak para ayah yang sedang berjuang untuk membahagiakan keluarnya. Hai, ada si abang yang lagi jualan bakso, ada si abang yang lagi jualan mainan bocah, ada si abang yang lagi jualan es. Mereka berkeliling kampung di keheningan malam, entah kehujanan entah kepanasan. Untuk siapa? Karena menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mikir. Balik di pesantren di imah babaturan gaul deui mbu balik di kapondok mikir. Karena memang jujur Aswara juga dulu ya, karena memang ketika kita lagi belajar menjadi para peserta didik,
itu jujur memang buat anak anak-anak peserta didik itu ada, kalau tidak salah ada 3 jam pelajaran yang sangat kita sukai waktu kita sekolah dulu. Jadi ada 3 jam pelajaran yang sangat kita sukai. Jadi yang pertama itu jam kosong, yang kedua jam istirahat, dan yang ketiga jam pulang. Nah itu 3 jam pelajaran yang sangat kita sukai. Namun jam kosong guru nanti datang, yes, bebas. Kemudian terdengar bel berbunyi, Anda istirahat. Wih, ini jam juga yang sangat kita sukai. Dan kemudian yang terakhir jam pulang, geus waktu nak balik, ada diajarna istirahat. Itulah perjalanan kehidupan Bapak Ibu jamaah. Woi, Bu, Ibu, mugi-mugi Ibu murang kali murang sana, sing jantan murang kali anu saroleh, amin ya Allah ya Rabbal. Makanya ingat Ibu, Al-Baitul Madrasatul Ula, keluarga adalah sekolah yang paling pertama dan paling utama. Mantak lamun aya indung jeung bapak teu sanggup ngelmuan ilmu agama, kaneso pondok pasantren seueur, yayasan keagamaan Islam seueur, sok lain saukur timbang hayang boga budak jadi ustad, lain timbang saukur hayang boga budak pinter maca Quran, tapi tergantung didikan lu jadi indung jeung bapak. Masih keneh mending urang sedih lu jadi kolot ningali anak aja di pasantren jauh jeung kolotna, daripada aina ningali kolot ningali anakna aina ditewak gara-gara kasus narkoba, kerusuhan dan lain-lain. Na'udzubillah, amin. Karena kan kalau bicara tentang akhlak anak muda zaman sekarang sungguh sangat meresahkan. Makanya bicara tentang akhlak kan, akhlak itu merupakan the power control of human behavior. Akhlak itu merupakan pengontrol tingkah laku umat manusia. Yang pertama, golongan manusia yang tidak akan bisa masuk ke dalam surga tidak lain dan tidak bukan kata Nabi adalah anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Kabehna aya sabaraha, Neng? Ayat 3 ya, kedua deui keudeung. Wios teu salawatan heula. Bios yang salawatan heula. Supaya ulah tunduh deui nya. Ini metode A.A. Suhendra memang seperti ini. Ada dakwah dan salawat, ada syiar dan syair. Kita bersalawat dulu, tapi salawatan anak punten ece nu kira-kira jamaah ibu-ibu notos ararapa. Urang salawatan heula, salawatna nu kahiji urang coba salawat versi akustik. Coba nu kahiji urang salawatan anu sok biasa ibu-ibu di pangaosan setiap unggal minggon ku urang sok dilantunkeun geuning ari ibu-ibu mah sok make kosidalan. Salawatna nu kieu nu kahiji salawat jallaman. Punten. Jalaman kota arsana rahmatan lil alamin fazawajin amana ya imam al mursalin. Kenapa lah mencari cing kasep cari cing lah uskut lah tak kelam silent. Hoyong adamu suanten bapak-bapak sarang ibu-ibu. Sok ceuk kaluarkeun suantenna. Bareng. 1, 2, 3. Jalaman qada arsana. Oh, teu bisa. Ngomong atuh teu bisa mata tadi. Ai sudah teh cara ngapan teu bisa ceuk. Ganti. Urang coba nu kadua versi akustik One More. Salam qalina
waini sama barat huan doya solawat mempoe coba nu iya iya kewe atur mana sama cilu mana anu babari 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 itu si ece cina kenyang babari cincin lagi ini bagadir sok salah lirik malam bagadir deh. Bener-bener tantangan ini. Enggak, dulu masalahnya waktu kersagen anjen gitu ya, san kersegede kia sam ya kersegede kia lah. Ya karena pernah mengalami yang namanya jadi muklis kosidah, jadi pernah menjadi muklis vokalis. Menjadi vokalis kosidah. Jadi kalau bicara tentang Magadir, Magadir dong. Magadir. Tiwek kasih. Magadir. Terima kasih. Semakin malam semakin error ya masalah. Buru-buru itu tuntaslah sakit tuanya cakapnya tiap ya. Ecan
salawatan, salawatan kena sop. Salawatnya yang biasa dilantunkan ibu-ibu di majelis tadi. Kalau ibu-ibu kan di pengajian, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Barang-barang Allahumma. Maksudnya anu kosidahan marane anu salawatan kosidahan sorangan punten akan ulah diehoan sok balikan deui bareng 1 2 3 Allahumma selawat tibil kulub ah. Selawat tibil kulubnya. Allahumma salli. Berbahagia malam hari lisan kita memuji Kanjeng Nabi Muhammad. Kita berselawat malam hari ini tentunya dengan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkah selawat. Mudah-mudahan jamaah semuanya mendapatkan bahagia dunia akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Allah, karim, sayang.
Sarang rama, saparantosna budak-budak orang kakak nu jadi indung sarang rama, nu kedua dijelas
hantep etapa majikana berbuat dosa sarang maksiat, maka eta caro kedayus. Indung jeng bapak nikmatkana ibadah, hudang tengah peting dicumponan, puasa sunah dia kerjakan, bangun tengah malam dia dirikan, tapi tidak pernah menyuruh anaknya untuk beribadah kepada Allah, maka disebut eta kolot anu dayus. Kolot dayus haram lebat kasur. Ayah na indung sarang ramah masandren gen murang kali kuhoyong-hoyong na iya murang kali singgeng ilmu numanfaat sing jantan anjen dimana angkin wit di pondok pasandren bakal ngalaman bakal ngarasanan kumaha ayna urang hirup bermasyarakat ilmu mantap jang mumpung anjen ayah di pondok pasandren doakan indung bapak anjen uger dagang sing ngaruntung dagang na. Lamun bapak anjen keur usaha sing dilancarkeun usahana. Lamun bapak anjen keur tani sing sae hasil tanina. Lamun bapak anjen keur nganggur sing dipasihan pada melat. Sing dipasihan rezeki anu halal sae tur barokah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Urang kali najanten urang kali anu saroleh tur saleha. Amin ya Allah ya. Renungan untuk kalian yang masih memiliki orang tua yang lengkap. Coba kalian sejenak adik-adik remaja, para peserta didik, santri-santri punten, anjen ulawakan ngorobro heula, tundukkan mastaka anjen sakedap, kosongkan pikiran anjen, bersihkan hati urang sadayana, sok urang wangi ayeuna emut-emut. Ingat oleh kalian bagaimana wajah dan wajah ayah dan ibu kalian malam hari ini. Sejenak kalian kosongkan pikiran kalian, kalian bersikap hati kita, dan kemudian kita ingat wajah ayah dan ibu kita. Sejenak sambil lisan beristighfar mohon ampunan kepada Allah, karena memang jujur terkadang kita menjadi anak santri yang kurang hormat kepada guru kita. Terkadang kita kurang bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan harus kita yakinkan, kita akan berusaha menjadi anak yang terbaik. Mumpung masih diberikan nikmat sehat, mumpung masih diberikan nikmat panjang umur, jangan sia-siakan kehidupan kita, umur kita. Senantiasa terus untuk mencari ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah salah satu amal perbuatan yang tidak akan putus sampai hari kiamat. Astaghfirullah Rabbal Bawya Astaghfirullah Minal Khotoya. Kedah gelis kasep ulama kaya ngobrol sekedap. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Engkau yang Maha Penyayang yang kasih sayangmu tidak pernah terbilang. Di malam hari yang indah ini ya Rabb, kami duduk bersimpuh di hadapanmu dengan begitu membawa banyak dosa dan maksiat dalam diri kami. Kami sadar kami manusia yang lemah, tidak punya daya dan upaya dalam diri kami. Hanya sekedar mau mengajak bermuhasabah, introspeksi diri. Bila perlu kita interogasi diri kita sendiri, sudahkah kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita? Kita taklim hormat kepada guru-guru kita. Ya Allah, ya Rabb. Ketika kalian ingat bagaimana salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, amal ibadah apa yang Allah cintai? Rasulullah menjawab yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat dikerjakan di awal waktu. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Summa birrul walidain, kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kasep gelis dangukeun, bagaimana perjuangan seorang ibu dulu sebelum kalian lahir ke alam dunia? Seorang ibu yang mengandung anaknya kurang lebih 9 bulan 10 hari,
seorang ibu yang melahirkan anak-anaknya berjuang antara hidup dan mati. Seorang ibu yang menyusui anaknya yang kurang lebih selama 2 tahun penuh cinta dan kasih sayang. Seorang ayah yang selalu bekerja keras, peras keringat, banting tulang, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Mereka selalu berusaha untuk ingin membahagiakan anak-anaknya. Kasep geris, kapungkur ger anjeun masih kaen aya di jero rahim menjadi indung. Dijaga semenjak di dalam kandungan oleh seorang ibu yang begitu luar biasa. Makanannya dijaga. Pola kehidupannya dijaga. Diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Karena ingin sekali orang tuanya menjadikan anaknya menjadi anak yang saleh. Selain sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang saleh juga merupakan amal perbuatan yang tidak bakal putus sampai hari kiamat. Setelah 9 bulan lamanya sang ibu mengandung dengan jerih payah menjaga anaknya semenjak di dalam rahim, kemudian sang ibu melahirkan berjuang antara hidup dan mati. Sampai seorang ibu mengeluarkan air mata, tangisan penuh dengan kebahagiaan. Bapak, alhamdulillah, urang kali urang tos lahir ke alam dunia, patingali kasih budak. Gelis budak tepat. Tidak pernah ada kata mencela sedikit pun kepada anaknya. Si anak disusui oleh ibunya penuh dengan kelembutan, penuh cinta dan kasih sayang, dengan tangan yang penuh dengan kelembutan, tidak pernah ada kata jijik sedikit pun. Di saat kalian dulu masih kecil, kalian buang air besar, buang air kecil, dibersihkan oleh tangan seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang. Eueuh kageuleuh. Bari jeungjeung paribasana teh si indung keur emang, keur ngeunah-ngeunah. Si anak meteh mengeluarkan kotoran, tapi sang ibu membersihkan dengan tangan yang penuh cinta dan kasih sayang, tidak pernah ada kata jijik sedikit pun. Kadieu kaseh, kadia gelis, sok dibersihan kuma, dibersihan kuma kadia, diobehan eta si murang kali dengan tangan yang penuh kelembutan. Tapi terkadang apa balasan kita terhadap mereka? Seiring berjalannya waktu, hari demi hari terus berganti, minggu demi minggu terus berlalu, bulan demi bulan terus berjalan tanpa bosan, bahkan tahun demi tahun terus beruntun. Kebahagiaan seorang ibu pun tiba. Pak, tingali anak urang tos tiasa nangguban. Pak, tingali anak urang tos tiasa calik. Pak, tingali anak urang tos tiasa bapak. Pak, tingali alhamdulillah anak urang tos lepet ka sakola. Kasih sayang yang begitu luar biasa sampai malam hari ini, sampai detik ini dapat kita rasakan. Tapi terkadang apa balasan kita terhadap mereka? Ketika kehidupan merasa kita bahwa di kehidupan ini terasa begitu singkat, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, semua menjadi rahasia Allah. Bayangkan kalau seandainya malam hari ini Allah berkehendak lain, lalu kemudian ayah dan ibu kalian saat ini, malam hari ini, detik ini, takdir berkata lain, orang tua kalian meninggalkan kalian untuk selamanya. Dan pasti kalian berpikir malam hari ini, kalian berdoa malam hari ini, ya Allah berikan nikmat sehat panjang umur kepada ayah dan bunda kami, ya Rabb, jangan dulu ambil nyawa ayah dan bunda kami. Kami belum siap untuk kehilangan kedua orang tua kami. Kami belum siap untuk menjadi anak yatim piatu, ya Allah berikan nikmat panjang umur kepada ayah dan bunda kami, ya Rabb. Maka mumpung masih diberikan kesempatan yang terbaik, bertanggung jawablah kalian menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru-guru kalian, mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh, dengan jangka waktu yang panjang, jangan pernah ada kata bosan, agar derajat kalian terangkat suatu saat nanti. Nah, anjen teingat, lamun anjen uih ka bumi teh ku bapa, masalah diperhatoskeun ku mamah, diperhatoskeun.
Mungkin anjeun di pasantren mam kurang enak, kurang ngeunah kumaha dimasakeun ka pangbagi anjeun. Mungkin sare kadang-kadang di pondok kurang nyenyak, kumaha mah disadiakeun kasur anu sae, anggel anu sae, supados kurang kalina pas aya di bumi teh katingali. Betah ulah ulin ka mana-mana. Sampai satu ekor nyamuk hinggap di tubuh seorang anak, orang tua tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridho, nepikeun ka ditepak lalaunan eta leungit da simurang kalina nu jowo. Disimbutan awak anjeun. Da beusing katirisan. Ditutupan awak anjeun. Da beusing digulung ku leungit. Eta kanya anu jadi indung jeung bapa, tapi kadang-kadang urang nu jadi anak. Sok wani nyentak ka emak, sok wani nyentak ka bapak, padahal fala takullahuma uf. Berkata ah saja tidak boleh, tapi urang kadang masih kene wani nyentak ka emak. Lamun urang teh sok uih ka bumi geuning kumaha piwarang uih di enggaling uih di ka pondoknya. Sok aya nu nyentak embung mah, embung mah. Padahal bagaimana ayah kalian sekarang yang mungkin sedang bekerja jadi buruh pabrik? Bagaimana ketika ayah kita menjadi seorang pedagang di pasar? Bagaimana ketika seorang ayah menjadi ojek online? Kita tidak pernah tahu mereka ketika sedang mencari rezeki. Teingka hujanan, teingka panasan di jalan. Suhendra hampir setiap hari menemui ada kejadian kecelakaan seorang ayah yang mau berangkat bekerja. Terjadi kecelakaan di tengah jalan sampai meninggal dunia di tempat. Bayangkan ku anjeun, kumaha bapa anjeun keur neangan rejeki lamun jadi tukang ojek kahujanan, teuing kapanasan bari jeung untung teu sabaraha. Lamun bapa anjeun jadi tukang dagang di pasar nepikeun ka sare di emperan toko. Lamun bapa anjeun jadi petani tingali awak nepikeun ka bobolokot kuleutak tangari ereng-erengan nepikeun. Eta si kulitna terbakar menjadi hitam legam, keur saha keur hayang abagjakeun jadi indung jeung. Keur hayang abagjakeun jadi anak. Eta indung jeung bapa urang perjuangan kaci dan luar biasa ku hayang ngajaga ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro sadar yakin menjadi indung jeung bapa lain saukur ngajaga kana dirina tapi ku hayang ngajaga kana keluargana. Kade kasep geulis murang kali jam anjeun mumpung aya di pondok pasantren sabab naon teu sakabehna murang kali dipasihan kasempatan tiasa marondokos anjeun. Kumalamun anjeun uih di ieu teu ningali bapa jeung mah geus digugulung ku duduluran digugulung ku tatangga indung jeung bapa anjeun tos maot. Lamun awakna geus heuras di pandian eta indung jeung bapa urang da tos maot teh nepikeun ka urang pasti ngadoa ya Allah kalau bisa ketika orang tua ku meninggalkan alam dunia yang singkat ini jadikan letangan ini tangan yang bisa memandikan jenazah mereka ya Allah seperti mereka dulu memandikanku di waktu kecil ya Allah. Saparantosna diibakan eta nu jadi indung jeung bapa yang biasanya memakai kain yang begitu bagus, kain yang begitu indah diganti dengan kain kafan yang berwarna sama dengan ukuran yang sama. Saparantosna diboehan indung jeung bapa anjeun dibawa ka masjid disolatkeun, saparantosna disolatkeun dianterkeun ka tempat peristirahatan terakhirnya eta alam kubur ngaranna. Dilebetkeun ka liang kubur nu biasana indung jeung bapa anjeun sare dianggal nu empuk dina kasur nu empuk harita mah mastaka indung jeung bapa anjeun diasupkeun ka liang kubur eta mastakana tibang saukur diganjel ku taneuh anu dibuleut-buleut. Asa singkat ieu kahirupan teh pasti dalam hati kalian malam hari ini berdoa ya Allah berikanlah limang sehat panjang umur kepada orang tua kami. Sementara bagaimana saudara-saudara kita yang sudah menjadi anak yatim piatu, mereka hanya bisa berbicara di kuburan orang tuanya yang mungkin dari waktu kecil belum pernah melihat wajah ayah dan ibunya. Si anak yatim piatu dia hanya bisa bicara di atas kubur orang tuanya. Bapak lain tehayang yang teh pasantren kos budak musajen pak, lain tehayang manjang teh ngaji kos budak musajen, tapi yang teh ayah kesempatan mak pak. Eta si budak yatim piatu itu maksa ukurnya rios di ukur kuburan menjadi kolot.
kade kasep gelisnya. Ieu kesempatan kacidan luar biasa. Nah, mugi-mugi anjeun sing betah, sing semangat, sing sungguh-sungguh nalika nyupri ilmu sabab kewajiban. Ampuni dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Mantak lamun saumpamana beres ieu acara pangawasan, anjeun nu masih kene di dongkapan bedi longo ku jadi indung sareng ramana, buru-buru gabruk ku anjeun, cepeng pananganana, cium ku anjeun sambil urang nyuhunkeun dihapunten sabudaya kalepatan, karena begitu banyak dosa yang telah kita lakukan terhadap orang tua kita. Allahumma firli wa liwali daya warhamhuma di dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Malam hari ini dalam rangka memperingati surat Kanjeng Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan, sekaligus baca Haul Akbar Almarhum Al-Mansurlah Kiai Haji Oman Abdul Rahman dan Umi Haji Asmaya, semoga malam hari bisa membukakan mata hati kita, menjadikan anak-anak muda yang berakhlakul karimah, berubah kepribadian kita yang tadinya kurang baik menuju akhlak yang lebih baik. Amin. Iji tadi anak muda akan menjadi indung jeung bapak. Nuka dua nyaeta Dayus. Nuka tilu warju latun nisa lalaki anu lalaguanana jiga awewe seueur jaman kiwari mesok disebat ya istilah LGBT. Panjang deui lamun dijelaskeun, tapi mugi-mugi bapak ibu jamaah tong leutik hate teras urang berjuang sarengan ku doa sareng usaha insyaallah ibu urang kali urang sing barentahkeun di pondok pasantren sing dipasihan ilmu nu manfaat dunia akhirat menjadi kebanggaan untuk pondok pesantrennya, menjadi kebanggaan untuk kedua orang tuanya, karena memang ini merupakan investasi kelak di akhirat. Jaga amanah yang Allah berikan kepada kita berupa anak, jangan sampai kita dikategorikan menjadi manusia-manusia yang rugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahu nabi. Singkat malam hari ini yang disampaikan, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan muhasabah malam hari ini semoga bisa membukakan mata hati kita sebagai anak-anak remaja yang kedepannya berusaha menjadi anak yang lebih baik untuk membanggakan kedua orang tua kita. Bapak ibu jamaah, kumargi si kabayana keur kacikajang, si iteung na keur kasusukan punten nyabunya nyarios mah masih kene hayang panjang, geuning bigi peuting karasa ieu beuteung geus kukurubukan. Kalau ada jarum yang patah tolong jangan simpan di dalam laci, kalau banyak kata-kata yang salah awas jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan tentu di acara dan lombang yang sama. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.